Plt Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran sosial program Keluarga Harapan atau PKH bagi keluarga penerima manfaat atau KPM Kabupaten Cianjur tahun 2019 di Desa Perkasari 265 KPM Kecamatan Pindang Barang, Selasa 24 September 2019. Plt Bupati Cianjur Haji Herman Suherman berharap KPM memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya, program bantuan sosial PKH juga bantuan pangan BPNT. Merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta program ini harus benar-benar tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan bantuan sosial tersebut. Diakhiri dengan penyerahan program BPNT, berupa beras secara simbolis oleh PLT Bupati kepada KPM. Indonesia Jaya.